Saudara, salah satu yang menarik perhatian publik di pemilu ini adalah perolehan suara sementara komedian Alfiansyah Bustami Komeng alias Komeng. Hingga pukul 12.45 siang tadi, perolehan suara Komeng tertinggi di DPD Provinsi Jawa Barat. Ini adalah kemunculan perdana komedian Komeng sebagai calon senator. 15 Mei lalu, komedian bernama lengkap Alfiansyah Bustami Komeng ini daftar ke KPU sebagai calon anggota DPD Daerah Pemilihan Jawa Barat. Sebenarnya saya tidak tertarik tapi terburu. Karena saya yang memaksa. Ini saya mau menanya di berita tadi. Ini satu kalau dua kan kita hati-hati. Seniman itu selalu bersatir. Mungkin yang lupa dengan satu sadir, apakah dari DPD ini bisa untuk mewujudkan sadir tersebut? Saya juga belum tahu, karena belum coba. Waktu itu saya coba, saya tidak boleh. Iya, kok coba coba. Agar itu kok sekarang saya sudah besar, saya akan coba. Sejak saat itu, nyaris tak ada lagi berita Komeng sebagai calon senator. Bahkan tak nampak baliho Komeng di daerah pemilihannya. Nama Komeng justru santer di media sosial saat pencoblosan tiba. Fotonya yang nyeleneh membuat Komeng mudah dikenali. Dilihat dari hasil hitung suara KPU, hingga pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Komeng memimpin perolehan sementara suara DPD Dapil Jawa Barat. Komeng memperoleh suara lebih dari 200.000 suara dari 8.34% suara yang masuk KPU. Jauh meninggalkan calon DPD lain, termasuk artis Jihan Fahira. Persaingan Komeng di senator mungkin tak seketat artis lain, apalagi di Dapil Jatim 1. Dari 82 artis yang bertarung di Pileg 2024, sebagian berada di Dapil Jatim 1. Dari hasil penghitungan sementara KPU, hingga pukul 1 siang tadi, Arzetti Bilbina dari Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh hampir 4.000 suara, sementara Ahmad Dhani di Partai Gerindra, perolehan sementara suaranya melebihi 4.000 suara, sementara Andre Hehanusa dari PDI Perjuangan baru mengumpulkan lebih dari 1.330 suara. Perolehan suara ini masih belum final karena suara masih akan terus bergerak. Hingga pukul 1 tadi, surat suara yang masuk data KPU baru 2%. Tim Liputan Kompas TV.